New normal. New normal adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang harus dilakukan, yang pertama, wajib memakai masker. Kedua, rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Ketiga, hindari berkerumun atau bergerombol. Keempat, olahraga rutin. Kelima, istirahat yang cukup. Keenam, makan makanan sehat. Ketujuh, konsumsi multivitamin. Jangan takut berobat ke rumah sakit ya. Rumah sakit rumah Muhammadiyah aman loh. Kami selalu melakukan cek suhu tubuh pada pengunjung yang masuk ke Rumah Sakit Rumani. Setiap orang yang berada di lingkungan Rumah Sakit Rumani wajib memakai masker. Tersedia hand sanitizer pada setiap konter rumah sakit. Kami juga selalu melakukan physical distancing. Petugas menggunakan APD sesuai standar. Kami melakukan disinfeksi secara berkala. Kami menyediakan layanan jasa antar obat pasien. Berikut tata tertib rumah sakit yang akan membuat Anda merasa aman dan nyaman berada di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah. Jam berkunjung. Pagi jam 10 sampai jam 12, sore jam 17 sampai jam 19. Berikut 6 langkah cuci tangan. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan sebaliknya. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Kelima, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Keenam, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Dilarang membawa anak sehat di bawah umur 12 tahun ke rumah sakit. Dilarang membawa senjata api dan senjata tajam di lingkungan rumah sakit. Penunggu dilengkapi kartu penunggu pasien dan maksimal 1 orang. Dilarang merokok di lingkungan rumah sakit. Dilarang membawa hewan peliharaan di lingkungan rumah sakit. Untuk menjaga privasi pasien dan kenyamanan bersama, dilarang mengambil gambar foto, video, audio di area pelayanan rumah sakit. Tolong jaga privasi kami ya, demi kenyamanan bersama loh. Penunggu dilarang mencuci dan menjemur pakaian di lingkungan rumah sakit. Demi kenyamanan bersama, penunggu dilarang menyimpan uang dan barang berharga secara sembarangan di ruang pasien. Penunggu dilarang membuang sampah, kotoran, atau pembalut tidak pada tempatnya. Berikut ini perbedaan sampah infeksius dan sampah non-infeksius. Sampah infeksius yaitu sampah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Sampah non-infeksius yaitu sampah yang tidak terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Etika batuk di rumah sakit. Tutup mulut dan hidung Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau cairan berbasis alkohol. Gunakan masker. Bagaimana? Aman bukan berobat di Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang?